kawan-kawan. Papua kita tahu itu sumber daya alam yang sungguh luar biasa dengan berbagai pertambangan, kawan-kawan. Dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia, pendidikan manusia telah menunjukkan kehidupan berkelompok sampai dengan masa modern sekarang ini. Tetapi pendidikan pada hari ini masih menunjukkan eksistensinya untuk melakukan penindasan terhadap rakyat Indonesia, kawan-kawan sekalian. 10 mahasiswa lebih setiap tahunnya tidak jadi kuliah. Kebijakan apa itu, kawan-kawan? Kebijakan apa? Menolak anak-anak bangsa. Menolak anak-anak bangsa. Terbaik. Terbaik. Diberikan pendidikan. Diberikan pendidikan. Halo. Aksi ini adalah tidak serta-merta sporadis ada, namun kami melalui tahapan-tahapan yang panjang. Kami mengawal dengan tanggal 24 sampai sekarang mendiskusikan, memanggil narasumber terpercaya dari NGO maupun dari government, mengambil 3 kementerian yang hadir, dan sekarang juga kami akan mendatangi 1 kementerian dan 1 anggota legislasi, yaitu anggota MPR RI yang ada di Bali. Jadi aksi kali ini bukan serta-merta pertama dan terakhir, namun acara kali ini dipersiapkan secara matang. Dan acara kali ini adalah titik awal kebangkitan mahasiswa dalam agraria, pendidikan, dan lingkungan. Maka dari itu, mulai hari ini, ke depannya kami akan terus mengawal. Kami akan terus berkomunikasi. Saya akan terus fasilitasi kawan-kawan untuk senantiasa berjuang mengawal pendidikan Indonesia. Mengawal reforma agraria sejati yang sudah dijanjikan. Dan juga tentunya mengawal lingkungan yang lama-lama ini akan dirusak terus. Apalagi sekarang investor sudah tidak main. Maka dari itu, kami akan senantiasa mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama dalam 3 bidang tadi. Kami akan senantiasa berjuang bersama rakyat. Kami akan senantiasa berjuang demi keadilan. Come on.